Oke, sekarang kita lanjut di chapter 3 ya. Sekarang sudah di 3/33. Jadi seperti biasa ya, kalau saya kan menggunakan super heavy tank, jadi yang di luar saya majukan adalah lionnya ya. Oke, atau yang sudah ke E50. Kalau kalian yang nggak main super heavy tank, kalian bisa menggunakan infanteri ya. Dan ketika mendekati unit musuh, kalian bisa mengubahnya menjadi bunker ya. Di sini sudah selesai ya. Kalau untuk lawan di babak ketiga, kebanyakan sih light tank atau tank hunter ya. Infanteri juga masih banyak sih kita ketemu. Jadi tidak masalah, kita langsung saja. Lumayan ya, jadi tempat sasaran untuk musuh. Di sini kita menggunakan jet line untuk menghajar musuh-musuh ya yang sedang berfokus menyerang super heavy tank kita. Jadi strateginya seperti itu saja sih teman-teman. Kalian tinggal build secara apa ya? Secara maksimal untuk di satu tank yang kalian ingin jadikan tempat sasaran musuh ya. Infanteri itu bagus. Kalau kalian nggak mau pakai infanteri, kalian juga bisa pakai super heavy tank ya. Karena super heavy tank itu heavy tank ya. Heavy tank itu lumayan tanky juga ya. Kalian bisa pakai Tiger ya. Tiger tuh awal-awal pasti kita dapat ya. Kita pasti dapat. Apalagi kalau kalian beli paket yang harga 15.000 yang bisa ngasih satu Tiger itu juga lumayan. Kita auto aja, soalnya lawannya juga nggak terlalu berasa ya damage-nya. Oke, kita selesai. Kita lanjut di 334. Oke, kita masukin lagi super heavy tank-nya. Lawannya juga heavy tank. Oke. Mereka nggak fokus ke super heavy tanknya, nggak masalah. Nanti di sini ya kita usahakan super heavy tank yang duluan diserang. Kita majuin dulu. Ini kita kasih langsung maju ke depan ya, biar nggak lama bantu super heavy tanknya. Oke, kita langsung auto. Untuk tersisa 4 itu nggak masalah sih, kita barbarin aja. Super heavy tanknya lumayan udah orange ya darahnya. Jadi masih bisa lah untuk menahan di misi selanjutnya. Jadi nanti tinggal dimain dimodifikasi saja biar lebih tebal lagi. Oke, selesai. Kita lanjut lagi. 335. Oke, langsung saja kita target ya, soalnya ini maju sendiri. Super heavy tank kita majuin lagi. Sebenarnya kalau sudah mencapai bintang 6 ya, Lion kalian yang sudah jadi E50 ya, kalau nggak salah namanya, itu sudah lumayan sih sebenarnya. Tinggal kalian naikin aja levelnya ke level 60 atau full modifikasi itu sudah bagus. Ayo bantu cepat, udah lumayan banyak sih. Kita main di sebelah sini dulu ya. Kita mundurin. Ya udah, kalau sudah maju begini ya kita hajar aja. Oke, sudah maju sekitar 5 yang bergerak. Mumpung mereka targetnya super heavy, jadi yang 4 unit lainnya itu bebas ya. Nggak perlu takut ditembak atau diserang ya.
Jadi aman sih sebenarnya kalau mainnya strategi sendiri. Tapi ada juga sih quest atau misi yang agak susah. Ini kita buat lagi. Sudah sampai 336. Oke, kita lihat-lihat dulu ya. Ini ada peledak ya. Jadi kita harus menyelamatkan ya, kita harus menyelamatkan si peledak tadi ya kalau nggak salah. Ayo Super Heavy Tank, kami mengandalkanmu. Oke, kita lawan Light Tank langsung saja. Gak usah peduliin dulu. Ini infanteri ya, ganggu juga sih. Ya, mulai kuning ya. Oke, nggak masalah. Infanteri masih bisa kita atasi. Kadang skill 1 dari commander ya, itu sangat membantu juga. Nah, kalau seandainya questnya tidak menggunakan waktu ya, paling enak sih kita healing dulu tank kita ya. Kita healing dulu tank kita. Di sini kita perbaiki dulu ya. Soalnya juga questnya tidak menggunakan waktu, jadi aman ya. Kapanpun kita mau lanjut itu nggak masalah. Tinggal kita tunggu lagi sampai XP dari tank supernya kembali normal ya. Kalau tidak sudah nggak kuning lagi. Kita majuin dulu. Oke, kita maju, sudah mulai bergerak ya. Ini yang hati-hati nih si super heavy tanknya juga ya. Kita fokus di super heavy tanknya dulu. Oke, sudah hancur, baru kita auto. Oh, masih ada ya, kirain nggak ada lagi. Jadi kita bantu dulu, kita hancurkan dulu. Banyak ya, kirain tadi udah selesai. Kalau dari sini lagi kita bantu, jangan sampai peledak kita hancur ya. Oke, jadi di sini kita lagi diserang ya. Oke, selesai. Jadi untuk quest sampai di 336 ya. Untuk di bagian 337 sampai 3340 kita akan lanjut di video yang akan datang ya. Jadi kalau kalian ingin lihat unit saya ya, kalau untuk unit saya di akun ini rata-rata sih masih bintang 6 dengan level 60 ya. Jadi kalian bisa lihat di sini modifikasinya fokusnya di upgrade-an dari Lion ya. Nah, di sini saya masih butuh juga beberapa suku cadang ya untuk ini seperti ini ada daya tahannya ditambah. Agar lumayan bagus sih defense-nya. Dan untuk tank-tank yang lain masih rata full ya di bagian modifikasi pertama ya. Kalian bisa lihat di sini.
ya, modifikasi. Kecuali ini, ya ini juga rata di bagian modifikasi pertama. Rata-rata sih modifikasinya seperti itu ya. Kecuali yang untuk dijadikan tanker, baru kita saya fokuskan untuk lebih dari bagian yang pertama ya. Jadi kita memperkuat dulu yang kita sering pakai sebagai pertahanan pertama, agar unit-unit yang lain tuh lebih aman ya, atau lebih leluasa dalam menyerang. Oke, jadi mungkin video tentang kampanye selanjutnya akan saya upload ya, kalau bukan sebentar malam, besok ya, kalau nggak sibuk. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan kalian komentar ya. Jangan lupa untuk memberikan like ataupun subscribe ya di channel ini, agar kedepannya saya bisa memberikan informasi-informasi yang menarik tentang Warpath. Oke, sampai berjumpa kembali di next video.